Terima kasih masih bersama saya Muhammad Solihin dalam Kompas Jember. Saudara, peternak di Lereng Bromo, Pasuruan, Jawa Timur berhasil kembangkan susu dan keju organik pertama di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi keberhasilan itu karena sesuai dengan semangat hilirisasi peternakan. Pengembangan susu dan keju organik dilakukan di Koperasi Peternakan Sapi Perah atau KPSP Setiakawan di Desa Nongko Jajar, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Ratusan sapi perah dikonversi menjadi peternakan organik sejak tahun 2021 dengan target produksi 32.000 liter susu organik segar. Selanjutnya susu segar diolah menjadi 3 ton keju organik. Dalam 3 tahun ke depan, peternakan ini diproyeksi mampu memproduksi susu organik segar 1,5 juta liter dan keju organik sebanyak 157 ton per tahun. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo datang ke KPSP Setiakawan pada Selasa sore untuk launching produksi susu dan keju organik pertama di Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa sebenarnya peternakan kita ada sebuah reson, ada kekuatan yang juga ada di bangsa kita. Orang seluruhnya makan keju kan? Ternyata keju kita tidak kalah. Walaupun ini memang harus tidak, ini kan hilirisasi. Harus diperkuat budidayaannya, budidaya pasca panennya, dan kemudian perbaikan kualitas untuk melakukan hilirisasi dan market. Syahrul Yasin Limpo berharap hilirisasi produksi susu dan keju organik dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Babul Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.